Sahabat Golagung TV, saya sedang berada di kantor wali kota Pontianak dan di belakang saya ada Pak Wali Kota. Nanti saya akan wawancara beliau. Sampai jumpa. Sahabat Golagung TV, dunia kata, dunia imajinasi. Saya sekarang sedang bersama Pak Wali Kota Pontianak. Mohon maaf Pak, bisa disebutkan nama komplitnya Pak? Edi Rusdi Kamtono. Edi Rusdi Kamtono. Yeah. Dua periode apa satu periode? Baru satu periode. Satu periode. Apa nih Pak, Goes ini Pak? Goes ini kita akan mengadakan acara bersepeda bersama, fun ya, dengan tema Goes Kulminasi. Karena Pontianak pada nanti tanggal 22 Maret 2020. Karena Pontianak pada tanggal 21 sampai 23 Maret dan 21 sampai 23 September matahari berkulminasi. Artinya matahari tepat di atas kepala kita dan kita kalau berada di Pontianak tidak ada bayangan. Nah, yang tanggal berapa tadi ulangi, Pak? Tanggal 22 acaranya. 22 acaranya ya. Oke. Okay. Apakah Tugu Ekuator itu masih tetap layak dijual, Pak? Masih layak karena itu merupakan satu-satunya kota yang dilintasi Khatulistiwa dan Khatulistiwa ya. Matahari berkulminasi hanya kota Pontianak di Indonesia ini. PAD kota Pontianak memang lebih besar dari pariwisata, Pak? Dari perdagangan dan jasa. Perdagangan dan jasa. Jadi itu kota Pontianak tidak luas ya, tidak mempunyai sumber daya alam dan hutan. Nah, kita perdagangan dan jasa sehingga usaha pariwisata harus tetap kita galakkan. Oke, saya bicara ingin sister city, Pak. Misalnya, Bapak mungkin pernah mengunjungi kota-kota sungai ya, Pak? Bagaimana pedestrian di sepanjang Kapuas, Pak? Sudah puas, Bapak? Iya, belum. Ini kan lagi dalam tahap pembangunan. Berapa kilometer, Pak? Baru. Ya, kita nanti akan bangun sepanjang 40 km. Ini sekarang baru sekitar 10 km yang ada di pinggiran sungai ini. Tapi tidak hanya jalannya, tapi kita akan menata kawasannya. Sehingga nanti wajah kota Pontianak lebih utama menghadap ke Sungai Kapuas. Jadi tradisi membelakangi sungai sudah mulai hilang? Iya, sudah mulai hilang. Kita nanti wajibkan dengan penataan di waterfront-nya, otomatis kawasan pinggiran sungai akan hidup dan berkembang. Impian Bapak Pontianak ini ingin seperti kota apa? Yang jelas tetap mempunyai brand seperti kota Ekuator, Ekuator City, kota Khatulistiwa, kota sungai, karena pas dibelah oleh Singapura dan Belanda, waterfront, dan sebagai kota perdagangan dan jasa yang mempunyai karakter kearifan lokal yang kuat. Keratonnya? Tetap, keraton ya? Dan Masjid Jami menjadi ikon ikonnya ya? Beberapa destinasi sejarah yang atau heritage, daerah heritage yang kita kembangkan menjadi kawasan wisata. Pak, terakhir coba Bapak himbau turis Indonesia domestik datang ke Pontianak. Ya, silakan warga Indonesia ya yang penasaran dengan kota Pontianak karena ada ciri khas yang tidak ada di kota lain, yaitu matahari berkulminasi dan kulinernya di sini sangat-sangat enak dengan keakraban warganya siap menyambut Bapak Ibu untuk datang kota Pontianak. Terima kasih, Pak. Saya Insinyur Haji Urai Indra Mulia, MM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi sesuai dengan apa yang ada di Kota Pontianak. Datang ke Kota Pontianak, kulinernya memang hebat-hebat, warung kopinya hebat-hebat, dan saya pikir destinasi ke Kota Pontianak juga bagus-bagus. Silakan datang ke Pontianak. Bisa menyelusuri Sungai Kapuas, kemudian melihat apa tuh, menyelusuri jalan-jalannya, saya pikir itu menarik untuk dikunjungi. Terima kasih. Golagung TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua sedang traveling di Pontianak. Ini di alun-alun kota Pontianak. Di belakang saya, komunitas Gado-Gado. Mereka nggak mau dipanggil mak-mak. Ya, silakan Mbak. Mbak, ini siapa? Wiwin. Wiwin, lagi ngapain di sini? Kami habis olahraga. Olahraga tiap Sabtu? Tiap hari. Tiap hari pagi-pagi? Tiap pagi. Supaya? Sehat. Cantik. Utama. Nah, supaya suami nggak lari ya. Benar. Nah, benar. Pontianak menurut Mbak bagaimana? Sudah sesuai? Sudah. Sudah sesuai? Alhamdulillah.
pastinya kami sehat-sehat. Okay. Kami cantik-cantik. Ya. Jadi kami semua kami semua pengen Pontianak terkenal dengan ibu-ibu yang cantik dan sehat. Oke. Bukan ibu-ibu yang suka demo. Demo boleh, tapi demo sehat. Sehat. Menurut Mbak, Wali Kota Pontianak bagaimana? Kalau Wali Kota Pontianak, dari beberapa tahun yang lalu kami sudah mantau, beliau sangat-sangat yang sekarang hebat. Ini? Hebat. Yang sekarang ini ya? Iya. Karena beliau kan dari wakil wali kotanya dulu. Oh. Jadi kemudian dia jadi ya? Wali kota. Coba berani nggak sebutkan nama lengkap Wali Kota Pontianak? Kami manggilnya sih Pak Edi Kantono. Pak Edi Kantono, betul. Edi Rustam Kantono. Nah, iya, pakai Rustam. Tapi kami manggilnya ibu-ibu komunitas biasa manggilnya Pak Edi Kantono. Pesan buat beliau, tetap jadi yang terbaik buat Pontianak. Salam gado-gado. Pontianak tetap kota ekuator. Salam Pramuka. Salam. Golagong TV sekarang sedang berada di alun-alun Pontianak bersama Saka Kalpataru. Nih sebelah saya Rafael Ferry Giovanni. Ferry, ini ngapain? Pertemuan tiap minggu atau gimana? Enggak, pagi ini kami itu ada mengikuti apel ya? Untuk dari pengarahan dari Pak Wali Kota tentang Hari Nasional tentang sampah pokoknya. Oh, Hari Nasional tentang sampah. Maksudnya Pontianak harus bersih dari sampah. Ya. Sungai Kapuasnya menurut kamu? Menurut saya untuk sekarang ini udah bersih, udah lumayan. Enggak seperti dulunya. Siap menerima tantangan? Siap. Sebutkan nama lengkap Wali Kota Rafael. Ayo Wali Kota Pontianak. Siapa yang tahu? Edi Rusdi Kamtono. Saya sebutin. Sini dulu. Nama Wali Kota kita adalah Edi Rusdi Kamtono. Oke, Edi Rusdi Kamtono. Menurut kamu beliau bagaimana cara kepemimpinannya? Menurut saya beliau cara kepemimpinannya udah baik, udah mengarahkan kita tentang kebersihan Kota Pontianak dan apa dulu Pak? Dan Pak Wali Kota itu ini grogi nih. Ya grogi. Apa? Ayo tadi. Siapa menambahin? Nambahin. Sudah mulai banyak kelihatan pembangunannya. Ya, terus sini. Kota Pontianak sudah semakin maju dari pembangunannya. Seperti sudah banyak membangun taman. Jadi Kota Pontianak itu semakin hijau. Oh. Kota Pontianak semakin hijau di bawah kepemimpinan Edi Rusdi Kamtono. Salam buat beliau, salam sehat selalu. Salam Pramuka. Salam. Sahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Kantono. Hari kita berbeda bersama dengan Bank Indonesia. Pada tanggal 22 Maret 2020.